بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi ba'dah Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Bapak-bapak kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita Kita akan uh, berjumpa, kita akan menjelaskan pada malam hari ini atau pada sesi ini tentang syarat yang keempat dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Syarat yang keempat adalah asidku As al munafi yaitu jujur dan menjauhi kedustaan ketika kita mengucapkan kalimat ini. Yang dimaksud dengan kejujuran adalah samanya atau samanya cocoknya antara ucapan lisan kita dengan hati kita dengan dan dengan seluruh amalan panca indera kita. Ini yang dimaksud dengan dengan kejujuran ketika kita mengucapkan kalimat ini. Jadi tidak ada kedustaan di dalamnya. Yang dimaksud dengan kedustaan adalah ucapan yang hanya di lisan namun dalam hati dalam hati tidak mengakui atau dusta terhadap makna dari kalimat ini tidak beriman kepadanya Mengucapkan hanya sebagai hiasan dalam lisan saja, namun dalam hatinya tidak ada keyakinan, tidak ada ketakwaan, dan keimanan terhadap kalimat ini. Maka, ini merupakan syarat yang keempat dari kalimat ini yang sangat perlu untuk kita wujudkan dan sangat perlu untuk kita realisasikan ketika kita mengucapkan kalimat ini. Hal ini disebabkan karena banyak di antara kaum Muslimin pada zaman Rasulullah. SAW, yang mengucapkan kalimat ini pula, namun hatinya kosong dari keimanan, hatinya kosong dari ketakwaan, hatinya kosong dari keyakinan kepada kalimat ini. Berbeda antara ucapan lisan lisannya dengan apa yang ada dalam hatinya dan dengan yang dinampakkan dari amalan-amalan anggota anggota tubuhnya. Dan mereka adalah orang-orang yang munafik, orang-orang munafik yang hanya mengucapkan syahadat dalam mulutnya. Tapi tidak ada terjemahannya atau tidak ada perwujudannya dalam hatinya dan juga dalam amalan-amalan anggota-anggota tubuhnya. Maka, orang yang jauh dari sifat asyikku ini, orang yang jauh dari sifat jujur ini, ketika mengucapkan kalimat ini, maka dia masuk dalam lingkaran orang-orang yang munafik, yang mana ancamannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu:

Ketika datang kepada Muhammad Muhammad orang-orang munafik dan mengucapkan bahwasanya kita bersaksi bahwa engkau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menimpali ucapan ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jika jaka al-munafiquna qalu nashadu innaka la Wallahu ya'lamu innaka لَرَسُولُهُ Dan Allah tahu. Allah mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi memfonis mengatakan bahwasanya ucapan yang diucapkan oleh orang-orang munafik adalah ucapan dusta saja hiasan dalam mulut tapi hatinya jauh dari keimanan, jauh dari ketakwaan, dan jauh dari keyakinan kepada uh, uh, makna dari kalimat-kalimat kalimat-kalimat ini. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejujuran ketika kita mengucapkan kalimat ini merupakan syarat yang sangat penting agar kemudian syahadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita jauh dari sifat-sifat orang-orang munafik tidak terjatuh dan tidak masuk dalam lingkaran orang-orang yang munafik, orang-orang eh, yang munafik yang hanya mengucapkan kalimat ini pada lisannya, namun tidak ada sama sekali keyakinan di dalam di dalam hatinya. Beberapa dalil yang bisa kita sebutkan pada malam hari ini, yang mana dalil-dalil ini menunjukkan kepada kita pentingnya sifat asyik ini. Yang pertama adalah Firman Allah Subhanahu wa taala ahasibannasu ay yaqulu amanna wa hum yuftanun apakah orang menyangka manusia menyangka mereka mengucapkan e, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mereka ditinggalkan dan tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala <tut> walaqad fatanna min qablihim sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka falaya'lamannallahu sadaqu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitnah ini, dengan ujian ini, mengetahui siapa orang-orang yang jujur keimanannya. Dan mengetahui orang-orang yang dusta, orang-orang yang dusta dengan agama, dengan agama ini. Maka tidak cukup bagi kita mengucapkan kalimat "La ilaha illallah", tapi harus ada, harus ada bukti nyata dan kuat dari kita Salah satunya adalah apa? Asidku. Adalah jujur ketika mengucapkan kalimat ini agar kemudian kita di, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam orang-orang yang difirmankan falaya'lamannallahul ladina Orang-orang yang jujur. Jujur keimanannya, jujur ketakwaannya dan jujur dalam mengucapkan kalimat kalimat illallah Dan Allah Subhanahu wa taala akan bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Inna Allah ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala akan bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsin yang melakukan kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya sifat kejujuran adalah bagian dari amalan-amalan kebaikan, bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna birra yahdi ila al-jannah," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kejujuran akan membawa kepada amalan-amalan kebaikan dan sesungguhnya amalan-amalan kebaikan akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sangat penting bagi kita untuk berlaku jujur dalam mengucapkan kalimat ini agar kemudian kalimat ini bisa membawa kita ke dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaliknya dusta merupakan sifat yang tercela, merupakan ahlak orang-orang yang jauh dari uh, agama. Sifat yang tercela dicela oleh Rasulullah SAW, dan bahkan bisa membawa ke dalam bisa membawa masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal yahdi ila al-fujur, yahdi ila Sesungguhnya kedustaan membawa kepada fujur, amalan perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan-perbuatan yang keji bisa memasukkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lainnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Mu'ad bin Jabal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah sadiqan min qalbihi illa harramahu Allah 'ala an-nar" atau min an-nar. Tidaklah seseorang itu bersaksi la ilaha illallah dengan penuh kejujuran dari hatinya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya akan menjadikannya akan lindungi akan melindunginya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita menjaga hati kita, menghiasi hati kita dengan kejujuran, yaitu kesesuaian antara lisan kita dengan hati kita dan seluruh anggota tubuh kita. ketika kita mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah agar kemudian kita termasuk orang-orang yang beriman secara benar dan jauh dari lingkaran kemunafikan sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Ini mungkin syarat yang keempat. Ini yang bisa kami jelaskan. Kita akan lanjutkan pada sesi yang sesi yang lainnya terkait dengan سَرَدْ سرط من كلمة كلمة هذه وصلى الله على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته